Hari ini merupakan tanggal 9 Oktober tahun 2023 ketika kita mencoba login ataupun juga melanjutkan pendaftaran, entah itu mengisi biodata atau mungkin juga upload berkas, edit-edit data lain yang melakukan pengecekan. Ini kita sulit sekali untuk login dan juga kita ingin pindah ke tab berikutnya, itu sangat sulit. Mengapa demikian? Dikarenakan sekarang ini hari terakhir penutupan pendaftaran. Tentunya banyak sekali yang mengakses ya. Jadi di sini kita perbaiki koneksi internet, kemudian kita coba pakai istilahnya browser yang lain ya teman. Kalau misalkan kita biasanya pakai Chrome, mungkin kita bisa mencoba pakai yaitu Mozilla Firefox atau mungkin juga yang lainnya. Kemudian kalau misalkan kita pakai WiFi, coba teman-teman di sini menggunakan tethering paketan data dari HP ya. Siapa tahu nanti akan bisa berubah. Termasuk juga ketika kita mencoba login, namun di sini kita mendapatkan timeline seperti ini, yaitu 504 GTW timeout. Itu sama halnya juga dengan ketika ini kita login, itu adalah sinyalnya bisa jadi itu buruk atau mungkin juga banyak sekali yang sedang akses, jadi sistemnya itu sangat sibuk sekali ya. Nah, jangan lupa hari ini adalah tanggal 9 Oktober, nanti jam 23.59 malam pendaftaran sudah ditutup. Pastikan kita sudah resume akhir pendaftaran sebelum jam tersebut ya teman-teman.